Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again, saya mau buka sebuah pisau. Nah, ini dia pisaunya. Kita akan buka. Hari ini saya kedatangan pisau. Ini sebelumnya sudah dibuka sih sayangnya, tapi terus terang saya belum buka dalamnya. Bentuknya kayak apa segala macam belum. Ini saya pisau Jarvis. Ini yang bullnose itu kalau di pasaran ada yang ukurannya 30 cm. Ini pisaunya Jarvis, nah ini nih, kalau dilihat ada nih, pisau-pisaunya yang sering kita, yang sering saya buka sih yang ini, yang strike ini, model ini, strike kayak gini nih. Sekarang kita yang ini nih, yang bullnose ini nih. Dari sekian banyak yang saya pernah buka, ini sama Maboning saya pernah. Yang lainnya belum. Kita akan coba yang si Bulos ini. Ini biasalah bla bla bla, tokonya enggak usah pada tahulah, emang dia di sini doang yang jual, PT Arsindo Indograha. Ya, kayak gitulah. Ada di Bukalapak, Tokopedia dan Shopee. Ini pisaunya. Dia dibungkus kayak gini, di karton. Tapi ini saya belum pernah lihat dalamnya. Ini pisaunya tipenya bullnose. Ih ternyata pisaunya berat. Terus terang ini kalau saya bilang ini bullnose terberat yang pernah saya pegang. Berat, terus terang ini berat, pisaunya berat. Ada keterangannya gak sih beratnya berapa gram? Gak ada ya, kayak nggak ada beratnya. Tapi ini terus terang loh, ini pisau bullnose yang terberat yang saya pernah pegang gitu ya. Maksudnya dibanding saya pernah megang bullnose-nya si Tramontina, si FD, si apalah segala macam, terus terang ini yang paling berat kok saya pegang. Jadi dia itu beratnya berat di depan banget, jadi gagangnya tuh kalau saya bilang sih kurang agak imbang ya, jadi beratnya di depan banget tuh. Rasanya dipegangnya berat banget. Saya nggak tahu ini beratnya berapa nih. Coba saya timbang. Saking penasaran kita bawa timbangan. Ini. Saya punya timbangan. Jatuh ketendam HP-HPnya. Ini saya punya timbangan. Saya akan timbang. Nanti saya ada pisau apa ya? Tramontina. Kita coba beratnya bedanya berapa. Kelihatan 0-0. Kita timbang. 271. Coba kita nih, kita coba Tramontina. Ini Tramontina badannya lebar ya, tuh alatnya gede banget. Kita timbang sama Indah. 216, beda berapa tuh? Bedanya lumayan. Bener kan seperti saya bilang, ini pisau terberat ya saya pernah pegang untuk tipe bullnose. Oke, kita akan coba. Jadi ini agak beda ya, dia bilanya mirror. Terus di sini ada legokan ini. Kayaknya saya kurang suka ya kalau ada kayak gini-gini, entah kenapa saya berasa kurang suka. Karena kalau dipakai sembeli ini bisa nyangkut di kulit ini. Terus ini juga tebel, jadi dia tuh nggak sepenuhnya plat ya, platnya itu dari sini ke sini. Untuk tajamnya saya berasa kurang banget, ini masih tajam bawaan pabrik kayak kurang banget sih kalau saya bilang tuh. Jadi bawaannya berat ya, wajib dia saya ulang. Saya nggak tahu nih badannya bakalan kena baret apa enggak nih. Tuh matanya masih ini nih yang gariskan di sini nih. Jadi dia sama Tramontina saya. Bukan membandingkan ya, Mas. Nah, ini. Kalau ini kan langsung lurus gitu. Kalau dia ada ada ininya nih, ada gejolakannya. Jadi enggak sepenuhnya plat sampai atas gitu. Dia ada ininya nih. Berat tuh serang.
saya pribadi sih saya cenderung mendingan saya ganti gagangnya sama yang lebih besar, terus saya nutupin ini nih. Apa saya majuin nggak tahu, tapi ini nggak tahu juga lah apa ya, kurang terlalu berat kok saya bilang. Di ya bukan ngejelekin, tapi ya kayak gitu kenyataan realitanya, terlalu berat dipegangnya. Kok ini emang bulnas itu emang berat di depan, tapi kan nggak seberat ini maksudnya. Mungkin gagangnya dia kurang nyaman sih, kalau saya bilang harusnya dia modelnya seperti ini nih, jadi nggak berbahaya kalau kita buat pakai motong. Apalagi ini teknik tarik ya, kecuali teknik dorong, tapi dorong juga bisa nyangkut kalau dibalikin nyangkut. Itunya mirror, apa finishingnya mirror, biasa ditulisan Jarvis. Ketik-ketik ini bunyinya ting-ting-ting-ting. Tebelnya lumayan tebel ya, sama sih. Iya, bentar. Jadi ngebandingin, sebenarnya saya kurang suka tuh ngebanding-bandingin pisau yang satu dengan yang lain. Cuma ngeliat tebelnya, tapi tebelnya hampir sama. Mungkin dia badannya karena masih tebel, jadinya lebih berat. Jadi sekitar berat 50 gram bedanya, sama si Tramontina. Iya, beda 50 gram lah. Saya bingung yang mau diasah. Ini akan kita asah. Oh ya, ini handle-nya kayak gini nih. Tuh. Sama kayak handle-nya yang boning. Tapi nggak tahu nih diasahnya kayak gimana. Point strike sih saya udah coba, saya udah asah. Yang tipe lurus ya. Saya udah coba, saya udah asah, terus saya udah tes. Saya cukup senang. Kalau yang ini saya belum tahu, tapi ini kayaknya saya ngasah doang, nggak saya tes. Nah, ini nih PR nya nih, babat aja kalian ya. Tajemin, tapi kalau saya tajemin takutnya angkut tetep ya. Yang saya enak kalau ganti gagang dari mana juga. Udah itu aja, nggak banyak banget, yang pasti tajemnya kurang. Jangan asal lagi. Mana tadi ya? Ting 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 ting. Alah, salah. Oh, 271 tuh. 271. Oke, sian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy next day. Timbang lagi.